Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dadeng Jepang Channel yang akan monitoring kembali kereta api Pangrango dari Sukabumi ke Bogor di siang ini. Di hari Kamis 28 Maret 2024 jam 11.30 ke arah Bogor. Ya, kita berada di kilometer 53.9, mendekati ke 54 ya. Kita akan cek Pangrango di kilometer ini. Ya, kereta api Pangrango akan segera melintas di kilometer ini ke arah Bogor. Kereta api Pangrango tadi lokomotif CC 206 1355 CPN. Ya, mungkin biasanya hari Kamis suka ada terganti pergantian lokomotif dinasnya ya. Oke, demikian dari Jepang Channel. Assalamualaikum.